Oke guys, jadi motor gua udah bersih juga nih kebetulan. Dan kita langsung lanjut aja kali ya. Kita gaspol langsung dah. Mungkin karena udah agak gelap juga nih suasana. Sambil menuju ke tempat saudara, kita sambil nge-vlog tipis-tipis lah. Kan udah mulai sore juga nih, kebetulan udah jam. Motor udah kinclong gini enak banget rasanya, seger. Moga aja sih nggak begitu keras belum. Anjir, kaget. Ini udah diganti juga knalpot ini mobil. Jadi kalau mobil brong ini seru juga guys. Gue kan pernah, jadi cerita sedikit, gue dulu pernah beberapa bulan yang lalu tuh nyoba mobil kakak gue guys. Jadi dia mobilnya persis brong gitu knalpotnya, jadi dari header itu udah diganti. Dari fork depannya, header depan tuh udah diganti sampai full lah. Jadi dia pada saat kita make tuh nyaman banget. Gua oper gigi tuh buset dah, enak banget di dalam. Sama kayak kita bawa motor roda ganti knalpot tuh suara tuh dapat gitu loh. Narik-nariknya tuh. Emang kalau kita ganti knalpot tuh selain fungsinya tuh supaya tenaga full power dapat juga, suara tuh biar juga kita nggak begitu ada merem banget lah buat kendaraan tuh, biar bersuara kan asik gitu. Ini udah jam 7:30 lebih nih. Dulu wih, sama ini brong juga nih splash ini. Berarti orang-orang tuh pada suka mobilnya, kalau misalnya dia pada ngebrong itu asik banget mungkin dibawa ya, seru sih kayaknya. Sama kayak sepeda motor juga kan kayak gitu karakternya. Yeah.
itu udah mulai menunjukkan pukul 7 malam hampir ini. Harus setengah 7 sih sebenarnya, tapi langit masih cerah ya guys. Anggapan nyoret sambil night ride jadinya. Nyoret kemerdekaan dan netret kemerdekaan jadinya. Waduh, mobil-mobil diesel kayak ini nih. Mending disalip aja sih mobil-mobil kayak gitu. Pasar guys, pasti rame nih. Menjelang malam gini asik banget rasanya. Kita ganti warna. Nah, ini kan enak. Warnanya lebih kelihatan itu speednya. Paling mager kali lewat jalan perpaping kayak gini guys. Bikin rusak sok beker aja anjir. Keras banget jalan paving kayak ini. Tangannya dipegel. Anjir. Sok jadi rusak cepet. Waduh. Mendingan dah pakai jalanan yang aspal aja, tapi aduh. Kalau paving ini
nggak enak banget bawa, gemetar-gemetar gimana gitu. Asok tuh keliat kasihan gitu loh. Tapi mau gimana? Di sini kan jalanan kota biar kelihatan lebih keren aja, makanya dipaping. Padahal waduh, gak enak banget sebenarnya kalau dipaping. Jalanannya juga nih biasanya nih banyak lubangnya di sini. Ada-ada aja lah itu orang. Ya R25 nih. Enak-enak, ringan gitu pakai pelek nih. Cuman soknya aja ini yang kayak kurang, gimana ya, damping soknya itu kurang empuk gitu. Apalagi sok depan kayak perlu di rebound gitu. Kali ganti sok depannya di rebound lagi ulang, mungkin lebih enak ya guys. Jadi bumpy-nya itu lebih, apa ya gue bilang, lebih nyaman lah. Cuman di sini aja ada kena lampu merah. Untung lampu hijau. Baunya enak banget anjir. Kayak bau masakan apa gitu. Wih. Jir mobil tuh. Sambil maju-maju aja nggak lihat orang. Oke guys, mungkin segitu aja dulu video dari gua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. See you next time and until for. Oke guys, mungkin segitu dulu. Thank you for watching. See you until next time and peace.